Yang kesembilan, kesinambungan pengamatan terhadap proses perkembangan hukum Islam di zaman Nabi SAW dan zaman Khulafa'ur Rashidin selepasnya. Dia perhati boleh kaitan, berturut boleh, teratur boleh. Tidak kata putus hubungan Nabi saja. Quran, hadis, sahabat-sahabat, tabi'in, semua betul. Teratur boleh, bersambung boleh. Yang ke-10, dorongan dan insentif ke arah mempraktikkan dan membudayakan sunnah Nabi SAW yang paling tinggi tahap kesahihannya dalam segenap bidang hukum hakam Islam. Memang, dia dorong ke arah tu. Kau ni, cara mana kau kata sekat siku? Dalam kitab mana? Dalam kitab sunnah. Kau ni kau kata sekat ni? Dalam Bukhari dan Muslim. Ni menggalakkan orang nak pakar sunnah. Ni kak ikut serah orang kata. Ikut serah orang kata hadis kan yang lain. Orang duduk bahas hadis ni. Kalau kau boleh dah, kau mana lebih boleh? Kau mana lebih kemah? Imam Bukhari nak ajak, gunalah kau paling kemah. Haa, lagu tu. Bukan nak ambil rata kok si. Hak do'in. Hak mauduk. Pakar tu ga. Teh ke diri. Puasa bulan Syakbar ajak. Macam-macam lah. Teh ke diri. Sial. Ambil ikut suruh.